Wah, nanti bunyi bising? Ada ya? Oke, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Jadi ini adalah hari pertama kita menyambut ataupun melaksanakan program 100 Hours of Astronomy. Dan seperti yang dijadualkan oleh Planetarium Negara, kita cuba untuk menjejak Buruj Orion pada malam ni. Walau bagaimanapun, kita kurang bernasib baik kerana di Kuala Lumpur pada malam ini, waktu sekarang ini sedang mengalami cuaca hujan. Jadi nampaknya tidak ada langit, tidak ada bintang yang kelihatan di langit pada waktu ini. Walau bagaimanapun, kita akan menggunakan masa yang ada ini untuk sedikit menjelaskan tentang Buruj Orion atau juga dipanggil sebagai Buruj Belantik. Jadi bagi adik-adik yang belajar di sekolah rendah di dalam silabus sains, akan ada pelajaran sedikit maklumat tentang astronomi di mana diperkenalkan Buruj Orion. Okay? Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana rupa Orion, itu sebenarnya ialah seperti rajah ini. Okay? Kalau kita lihat, dia tegak begini. Dan ciri yang paling penting untuk kita mengenali Buruj Orion ialah ada tiga bintang sebaris. Okay? Jadi inilah ciri yang penting. Tiga bintang sebaris, dan sekiranya kita dapat mengenal pasti di langit pada waktu ini, bagi mereka yang berada di kawasan yang tidak ada hujan dan langit cerah, cuba cari tiga bintang sebaris. Okay? Dan kedudukan Buruj Orion pada malam ini, pada waktu ini, lebih kurang dalam ketinggian 20 ke 30 darjah dari langit. Okay? Lebih kurang pada ketinggian kita melihat ke hujung pokok ataupun bahagian atas pokok. Dan kalau kita lihat ke apa ni, untuk mencari Orion sebenarnya, dia sekarang ini berada di sebelah timur. Okay? Kalau anda melihat ke arah timur pada waktu ini, maka Orion akan kelihatan, okay, seperti begini. Alright. Begini. Orion akan kelihatan seperti ini. Dan okay, begini . Dan ia seperti Orion ini sebenarnya dibayangkan seperti seorang pemburu. Dan tiga bintang sebaris ini dikenali sebagai ataupun merupakan tali pinggang pemburu, dan ini ialah badan pemburu. Dan kemudian di sini ialah bahagian bawah ataupun kaki pemburu, badan, tangan dan juga tangan pemburu. Jadi rupa Buruj Orion dibayangkan oleh orang-orang Babylon sebagai seorang pemburu ataupun the hunter. Okay? Ataupun kalau kita nak lihat gambaran yang lebih jelas, okay, kita lihat kepada rajah seperti ini. Okay? Jadi di sinilah tiga bintang sebaris tadi sebagai bahagian pinggang pemburu, badan pemburu, dan ini ialah tangan kanan pemburu yang memegang senjata, dan tangan kirinya memegang objek yang diburu. Okay? Jadi ini seperti ada haiwan yang telah berjaya ditangkap oleh Orion. Dan di bahagian bawah inilah kaki, dan di tengahnya ada pedang. Okay? Di sini dibayangkan sebagai ada pedang kumpulan bintang Orion. Okay? Jadi ianya akan kelihatan baring seperti ini di sebelah timur pada ketinggian 20 ke 30 darjah daripada ufuk sebelah timur. Okay, sekiranya kawasan anda tidak hujan pada malam ini, cuba keluar dan lihat ke arah timur sekarang, dan cuba cari tiga bintang sebaris ini. Okay? Dan ada juga yang menggambarkannya, okay, mungkin lebih
ringkas sedikit daripada ni, iaitu Buruj Orion sebagai juga mungkin seorang bukan pemburu ni, dia adalah seorang tentera ataupun pejuang yang mempunyai shield di sebelah tangan kiri ni ataupun alat untuk menangkis musuh dan juga memegang senjata di sebelah kanan. Jadi kita boleh bayangkan dia seperti seorang tentera ataupun pejuang. Dan Orion juga sebenarnya dibayangkan ataupun diberi nama terutamanya bagi kita di Nusantara. Dalam bahasa Melayu, Orion juga dikenali sebagai Buruj Belantik. Okey. Jadi belantik ini sebenarnya ialah bermaksud jerat yang dipasang biasanya di hutan untuk pemburu ataupun pemangsa yang cuba mendapatkan mangsa dari segi seperti haiwan untuk makanan, dan jerat itu dinamakan belantik, dan bentuknya seperti yang kita boleh lihat sekarang. Okey. Jadi di Nusantara kita, pemburu yang dibayangkan oleh orang-orang Babylon, datuk nenek moyang kita telah membayangkannya sebagai jerat. Okey, kita boleh bayangkan ini adalah kalau pemburu tadi badannya, tali pinggang dan kaki, kini dibayangkan di Nusantara kita ni sebagai jerat untuk memerangkap ataupun menangkap haiwan yang ingin dikorbankan di hutan. Jadi bahagian kiri ini merupakan kayu untuk memegang tiga kayu runcing yang lebih kecil dan panjang. Jadi tiga bintang sebaris bahagian pinggang pemburu tadi dibayangkan sebagai satu kayu yang runcing dan tajam, dan diikuti oleh dua lagi kayu yang sekiranya jerat ini dilepaskan, ia akan mengenai haiwan yang diburu atau yang diperangkap. Dan untuk gambaran yang lebih jelas lagi, terdapat satu lukisan yang lebih mungkin lebih baik, iaitu tiga bintang sebaris itu merupakan salah satu objek tajam yang panjang yang dilekatkan kepada kayu yang boleh melenting. Okey. Dan di bawah ini ada satu lagi kayu tajam, dan diikat pada dua kayu di tanah. Dan kayu yang boleh melenting atau melentur itu diikat dengan tali. Jadi biasanya haiwan mungkin akan tersepak tali ini, dan dua kayu tajam ini akan mengenai badan haiwan yang diburu atau diperangkap. Jadi itulah sebabnya di kawasan kita Buruj Orion dipanggil sebagai Buruj Belantik juga. Okey. Jadi Buruj Orion ini juga sebenarnya sangat popular di kalangan datuk nenek moyang kita dahulu, kerana Buruj Orion di kawasan Nusantara ini boleh digunakan untuk menentukan arah bagi pelayaran. Okey. Jadi pelayar-pelayar pedagang di Nusantara ini telah menggunakan tiga bintang sebaris ini. Okey. Terutamanya bagi yang beragama Islam, ianya boleh digunakan untuk menentukan arah kiblat. Jadi kiblat juga boleh memberitahu tentang arah barat dan ke hadapan sana. Okey. Kalau kita panjangkan tiga bintang ini membentuk satu garisan, maka kita akan dapat ke arah kanan ini sebagai arah kiblat, dan juga boleh dikatakan hampir barat, dan ke sebelah kiri ataupun ke belakang sini sebagai arah timur. Jadi pedagang-pedagang dan pelaut di kawasan Nusantara dahulu pernah menggunakan tiga bintang ini untuk pandu arah dalam pelayaran mereka dan juga menentukan arah kiblat. Dan inilah antara keistimewaan Buruj Orion ataupun Buruj Belantik. Dan sila
cuba untuk keluar dari rumah sekarang. Sekiranya langit baik di tempat anda dan tidak ada awan, maka nikmatilah keindahan Buruj Orion dengan mencari 3 bintang sebaris ni, dan ia akan ada sehingga awal pagi esok di langit kita. Okey, jadi dia akan mengambil masa yang panjang, lebih kurang hampir 12 jam untuk berada di langit. Dan pada sebelah pagi, Orion ataupun belantik ini akan berada di sebelah barat kerana pergerakan putaran bumi menyebabkan. Jadi itu saja malam ini. Kami kurang bernasib baik di Belantik Negara kerana cuaca hujan sekarang. Bagaimanapun, teruskan usaha untuk anda menjejak Buruj Orion, dan sekiranya anda dapat mungkin cuba untuk menangkap gambarnya, bolehlah dihantarkan mungkin ke Facebook Planetarium dan ataupun dikongsikan dengan rakan-rakan lain. Jadi sehingga kita jumpa esok, kita akan ada lagi siaran, kita akan bersiaran lagi esok pada 10 pagi untuk pencerapan matahari, dan pukul 11 pagi ialah taklimat ataupun penerangan tentang jam matahari ekuatorial. Jam matahari ekuatorial di Planetarium Negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.